Pemirsa, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar kode etik pimpinan KPK karena berhubungan langsung dengan pihak berperkara korupsi, mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Lili Pintauli mendapatkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Majelis Etik KPK menghukum Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan sanksi berat karena melanggar kode etik menyalahgunakan kewenangan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Komisioner KPK periode 2019-2023 ini dinilai memanfaatkan posisinya untuk menekan beberapa pihak berperkara M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya di PDAM Tirta Kuala Tanjung Balai. Lili dijatuhi sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan.